tak hadir, Teddy datang lebih awal pastikan hasil otopsi Lina. Suami Lina, Teddy, sudah tiba di Polrestabes Bandung sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia bagian Barat. Tak sendiri, dia datang bersama bayinya, Bintang. Teddy mengaku tak tahu jika hari ini akan dilangsungkan pengumuman hasil otopsi dari jenazah mantan istri Sule. Dia baru tahu saat diinformasikan oleh wartawan. Kalau undangan saya lihatlah dari media online bahwa hari Jumat, kata Teddy di Polrestabes Bandung, Jawa Barat, Jumat 31 Januari 2020. Untuk memastikan, Teddy berinisiatif datang ke Polrestabes Bandung untuk menanyakan langsung kabar tersebut kepada penyidik. Buat konfirmasi benar nggak diumumkan, rilis hasil otopsinya sekarang, ungkap Teddy. Sementara itu, jelang diumumkannya hasil otopsi Lina, Teddy mengaku sedang tak enak badan. Kecapean adalah ya, karena si Dede, anak Teddy dari almarhumah Lina, memang tidurnya kurang nyenyak. Tadi 24 jam harus jagain si Dede, kemarin tidur sejam, sekarang alhamdulillah 2 jam, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Polrestabes Bandung akan merilis hasil otopsi jenazah Lina Jubaidah pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sule sendiri memastikan bahwa dirinya tidak akan menghadiri proses rilis hasil otopsi tersebut. Tapi ya, kita positive thinking atas segala hal yang terjadi. Semoga saja hari ini semuanya akan terkuak. Dan semoga juga si Teddy ini tidak kepikiran terus. Karena yang jelas bukan hanya jaga si Dede, dia tidak bisa tidur dalam waktu 24 jam, tapi kepikiran rilis hasil otopsi hari ini. Itulah guys, silakan tunggu beberapa saat lagi mungkin akan keluar hasil dari otopsi pihak kepolisian. Jadi jangan lupa untuk like, komen, tentunya juga subscribe. Terima kasih telah menonton.